promo gratis ongkir spesial bulan Ramadan. Apa saja senapannya? Dan langsung saja kita sepilkan di bagian pengiriman saja. Dan juga nanti ada sedikit review tentang senapan angin Predator Rinjani. Senin di tanggal 25 Maret di 2024, tepatnya di bulan Ramadan ini yang ke hari ke-14 ya, kurang lebihnya. Di sini ada 13 pengiriman, yang satu offline tadi dan yang 12 ada yang online di sini. Semuanya dari penjuru Pulau Jawa dan juga ada yang dari Sumatera ataupun Kalimantan dan ada yang Sulawesi juga. Di sini semuanya paketnya itu paket promo ya. Paketnya itu paket promo, ada yang gratis ongkir, ada yang paket full set. Semuanya itu ada di sini. Oke, untuk yang pertama di depan saya ini, yang pertama itu ada Predator Sundir Bolong dengan paketnya ada telemarkul, dan ini ada Predator Rinjani yang nanti saya akan review. Paketnya juga ada plus bonus, ada pedamnya juga, tali sandang, dan juga ada mimis bonusnya, serta teleskop gamo yang tipenya itu 39x40 EG, sama dengan tipenya yang telebasnel. Dan ada juga FX Impact M3, ini spek Sultan. Nah, harganya juga bukan main-main. Sini sudah ada banyak sekali yang pesan FX Impact. Untuk peredamnya yang dulu pakainya yang besar, OD38 yang AS itu ya, sekarang itu pakainya yang kecil ini. Ada peredam ini khusus yang memesan FX Impact. Peredamnya ini mini. Dan ada Predator Sultan juga di belakang saya, ada Predator Rinjani dan Predator Standar serta Uki Warrior. Untuk yang sudah dites itu contohnya seperti ini, itu ada paket full setnya juga. Dan langsung saja kita review. Nah, ini salah satu senapan yang paling saya suka, yaitu ada Predator Rinjani full CNC. Oke, untuk di bagian belakangnya sini, di bagian belakang popor itu ada sandaran baunya yang menggunakan karet mentah berkualitas, jadi nyaman buat bau kalian. Nah, dan popornya ini juga menggunakan popor CTR yang bisa dimaju mundurkan. Nah, enak sekali. Dan juga menggunakan popor lipat andalan, bukan yang apa namanya yang diketuk kayak Uki Warrior, bukan, ini popornya yang dipencet seperti ini. Nah, kalau dilipatnya sampai mentok itu bisa ngunci. Nah, dan untuk Predator Rinjani ini itu sudah menggunakan Permi Jumi ya, ada di dalam sini yang warnanya tuh biru dan juga embernya sudah menggunakan stainless. Nah, untuk pegangannya atau hand gripnya ini menggunakan yang CTR juga, yang original. Untuk triggernya sudah menggunakan trigger mat juga. Jadi ada setelan picunya yaitu di samping sini, yang biasanya trigger matnya
setelan picunya ada di triggernya, di atas triggernya ini sekarang sudah berganti di chambernya, agak modern sedikit ya kak, model yang terbaru di 2024 ini. Nah, ini safety-nya. Untuk tarikannya ini juga menggunakan tarikan seat lever yang bolong-bolong variasinya. Nah, ini ada tarikan seat lever. Untuk chambernya ini sudah full CNC ya kak, sudah menggunakan chamber dual seri 7 full CNC, sudah ada grafirannya Rinjani. Apabila kakaknya mau grafir nama juga bisa gratis grafir nama sesuai dengan keinginan. Nah, nanti ada spesial grafir nama bisa di sobong sini dan juga di sebelah chamber sini yang kosong-kosong, nanti bisa digrafir kalau kakaknya mau grafir nama. Nah, untuk di bagian bawahnya sini itu ada oil bipod atau tripod ya di sini. Nah, itu bisa dikasih bipod atau tripod. Untuk ini hanya variasi saja yang bawah ini, variasi pegangan saja. Dan bisa dilepas juga, ada baut L-nya juga. Nah, enggak, kita lanjut ke bagian depannya. Di sini ada pengisian anginnya yang sudah menggunakan mini coupler. Dan juga di sebelah kirinya ada manometernya juga. Nah, jadi mini coupler dan manometer itu sebelahan ya kak. Untuk larasnya di sini menggunakan seamless barrel kaliber 4,5 dan 177 only ya kak, atau 177 only. Ini sudah menggunakan sombong luar dalam, jadinya variasinya ada yang silver, ada yang biru juga. Untuk di atas chambernya di sini ada rail mounting yang ukurannya itu standar yang OD13, dan yang tadi yang di sini itu mau dites kak, biar sekalian saya review. Dan saya sekalian review dan juga ada yang ngetesnya juga, jadi kerja itu harus cepat kak. Dan untuk tabungnya di sini menggunakan tabung bocap 500 cc dengan ketebalan 3 mm dan kapasitasnya itu bisa 3000 psi ya kak. Tapi kami sarankan amannya itu di 2700 sampai 2800 saja. Jadi untuk amannya itu agar silnya itu di sini tidak mudah bocor ya kak. Ini ada di 2800, nah karena mau di tes jadi anginnya bisa ditambahin. Dan untuk powernya di sini nanti kita lain waktu atau besok kita akan tes akurasi dan juga tes kekuatan power atau tes FPS-nya ya kak. Sekarang kita review saja. Untuk di larasnya di sini panjangnya 60 cm, jadi ukurnya dari pengisian mimisnya di sini sampai ujung sini itu 60 cm. Dan alurnya 12 serta OD-nya itu 14 ya kak. Dan untuk bagian tabungnya di sini sudah digrafir dengan Rinjani. Nah, grafirnya ini sudah CNC kak, jadi permanen, bukan pakai stiker lagi. Untuk di bagian depan sini ada cincin laras yang fungsinya itu sebagai mempererat antara laras dengan tabung agar kalau menembak itu larasnya itu tidak goyang ya kak. Kalau nggak pakai cincin laras itu bisa, cuma kami pakainya itu yang kualitas tertinggi ya, jadinya mengutamakan akurasi. Jadi saya pakai cincin laras di depan saja. Nah, untuk di depan sini, nah, ini ada letak padamnya. Untuk tutup larasnya ini bisa dicopot dan juga bisa diletakkan padam seperti ini, kak. Ini ada bonus padamnya, UK Ultimate OD
38 super senyap. Oke, kita letakkan di sini. Terus kita sekalian kasih tahu harganya, Kak. Untuk yang Rinjani ini, karena saya bawa kertas karena harganya itu. Oke, kita langsung tes saja akurasinya dan kita nyalakan moncernya. Tembakan yang pertama. Oke. Mantap sekali, tepat di vertikal. Kita zoom lagi. Itu ya, yang atas vertikal itu pas. Kita tambahkan lagi. Oke, plung di situ ya, itu kelihatan. Ya, plung itu satu lubang. Dan nanti kita coba cek yang tadi tuh. Kita nanti coba cek. Kita tambahkan yang ketiga. Oke, plung satu lubang juga. Mantap sekali. Kita lanjut lagi tembakan yang keempat ya, Pak Bos. Oke, plung juga. Itu di bawah itu. Samping artikel itu plung satu lubang. Kita tambahkan lagi tembakannya. Oke, mantap sekali. Dan kita tambahin lagi satu kali bonus. Oke, itu hasilnya, mantap sekali. Kita matikan untuk di moncernya. Itu tadi hasil tes akurasinya itu sangat mantap sekali dan sangat berkualitas. Ini akurasinya jaminan. Akurasi jaminan, harga cuma di 4.300 set. Bui ongkir, akurasi jaminan. Dan juga sudah mendapatkan full CNC dan bonus-bonusnya. Oke, langsung saja di order, namanya ada di bawah sini. Nanti kurang lebihnya bisa tanya sama adminnya. Dan untuk video kali ini saya akhiri. Nah, kita bahas untuk cara COD-nya dulu. Untuk cara pemesanannya dulu itu ada dua cara, yaitu bisa COD dan juga bisa transfer bank ya. Untuk syarat COD itu cuma kirim foto KTP ke nomor admin kami dan nanti juga ada penjelasan tentang syarat COD dan untuk syarat transfernya itu bisa hubungi nomor admin di bawah sini. Ada nomor admin 1, 2, 3 dan juga 5. Oke, akhir kata dari saya untuk video hari ini, hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.